Don Glenn, sebagai juara sejati, kamu harus menang. Oke? Okay? Gak boleh kalah. Cus. Berjuang. Glenners! Hai, Babe. Hai, Honey. Kamu lagi ngapain? Playing some light sport. Cari keringat. And you tell me, how are you doing today? Aku hari ini ada kelas nih, sampai sore. What are you up to today? Biasa, Honey. The routine. To office. Back to apartment. And you know, I miss you so much. I miss you too. Gak kerasa ya, udah 2 tahun kita LDR-an. Ya, honey. Suka 2 tahun. Aku tinggal di Bangkok. Time runs by so quickly. I really wish I could be there with you. Hai sayangku. Hai, kamu lagi apa? Udah makan? Ya baby, I've eaten. I'm at fitness center now. Kamu di mana nih? I just got home. Tadi dosennya nggak ada gitu, jadi aku bisa balik duluan deh.
Oh iya, by the way, kamu kapan nih balik ke Indo? I miss you so much. Ntar lagi kita udah third anniversary loh. Terus udah 2 tahun kita gak ngerayain bareng. Kamu gak mau ngerayain bareng sekarang? Ya, honey. I know. But I can't come home now. It's not funny if I ask for the holiday now, right? I wish I could go there. Pengen banget bisa langsung support kamu. You know what? I wish the same. I wish you were here. But we can't do anything about that, right? You don't stress. I have to go now. I'll call you back later, okay? Aku cinta kamu. Miss you too. Bye. Hey, Duncan! Kamu menang lagi! You are a champion! Again and again and again and again! You are my favorite! Gila gitu, Duncan! Iya? Amazing! Ini jadi ngingetin aku waktu aku ngerebut Mas Dodi dari pelukan Mbak Santi. Apaan Mas Dodi, Mas Dodi? Ih, ngagetin aja! Queen! Lo itu tahu kan, bagi gue hidup itu selalu tentang balap. Lo harus bisa mengatur ritme tersebut. Kapan lo harus ngatur persneling, dan kapan lo harus ngambil keputusan yang tepat. Supaya lo tetap berada di tempat yang paling depan. Don Glenn, bahasanya barusan dalam banget sih. Kamu memang juara sejati. Dan lo harus tahu, Queen. Juara sejati adalah mereka yang tidak pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Dan itu yang gue lakuin. No give up, no turn back, because I'm a champion. Oh, my champion. Kata-katanya barusan bikin aku melting. Gak percuma aku begadang ngurusin motor kamu, ya Glenn, ya? Kalau soal begadang itu, yang harus selalu ingat. Begadang jangan begadang. Kalau tidak artinya. Begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Itu. Ya? Iya, betul. Tapi, begadang jangan begadang. Itu kan lagunya Kak Roma. Emang. Don Glenn, itu amplopnya nggak mau dibuka. Nggak mau tahu isi hadiahnya apa. Males nih, bukanya sendiri. Buka ya. Pelan-pelan buka. Tarik, tarik. Tiket wisata ke Bangkok, asik! Ke Bangkok, kita ke sana ya, Don Glenn. Tuh, Bangkok, ya kan? Betul kan? Oh, pokoknya aku mau ke Bangkok. Kita ke sana ya, oke? Bangkok? Iya, Bangkok. Pokoknya kita harus ke sana. Let's go, bang, bang. Let's go, bang, bang. Bang, bang. Pa, tadi kan Renata teleponan sama Chris. Kira-kira kalau Renata ke Bangkok nengokin Chris, boleh nggak? Ah, Mama. Romantis sekali pagi ini. Iya. Malam sudah. Oh, Papa mimpi kali ya? Tuh, anaknya nggak didengarin tuh. Kasian. Papa? What happened, little princess? What do you want? Papa akan kasih semua apa yang kamu mau buat anak papa yang one eye puppet. Hah? Apa artinya? One eye puppet daughter, anak semata wayang. Papa, Renata mau ke Bangkok nengokin Chris. Boleh kan? Ke Bangkok? I said no, no, no. Ma. Hidup itu ibarat trek balap. Jalannya akan selalu berulang sama setiap masanya.
Hanya penggunanya yang akan berganti dan terus berganti. Laki-laki sejati adalah seorang pembalap. Karena dia mampu mengendalikan emosi dan kestabilan jiwanya saat di lintasan. Pembalap itu tak terlalu butuh cinta. Tapi cintalah yang butuh adrenalin pembalap. Agar cinta itu bisa lebih terasa berharganya. Jadilah pemenang dalam setiap kesempatan. Jangan pernah mau menjadi pecundang. Karena pecundang itu tidak akan pernah dihargai sampai kapan. Orang suruh bongkar mesin, malah ngetap oli, gimana sih dasar mekanik gadungan? Ih! Salah ya? Salah! Cabut nih kumisnya nih dua nih, biar kayak Pak Susilo Badar, sengklek, ngek-ngek gitu. Apa? Kerja yang bener dong! Don Glenn! Kita jadiin ya ke Bangkoknya. Males ah. Lu kan tahu sendiri, gue orangnya paling gak suka jalan-jalan. Ya elah Don Glenn. Aku kan udah selalu bantuin kamu supaya menang di tiap balapan. Dan motor kamu juga aku servis dengan sepenuh hati dan jiwa raga aku ini. Anggap aja ke Bangkok itu sebagai hadiah buat aku. Win, lu kenapa sih pengen banget ke Bangkok? Lu pengen ketemu sama teman sejenis lu, ya? Hah? Ih! Kalau kayak gitu sih di sini juga banyak. Nyebelin banget sih. Don Glenn tahu nggak kalau di Bangkok itu banyak tempat-tempat indah, romantis, mistis, eksotis, dan gratis. Oh iya, kamu itu kan suka banget ya bikin quote sama kalimat-kalimat indah. Pasti di sana jadi inspiratif banget. Kali aja kamu bisa ketemu cewek di sana. Atau mungkin ketemu sama cinta sejati. Cinta sejati. Mama talking to Renata. Dah, papa aja yang ngomong. Mama talking to Renata. Yang bicara. Mama talk. Apa yang pentas bicara? Mama talk. Mama. Mama talk. Apa aja? Mama talk. Begini, mama sama papa sudah bicara, sudah pikir-pikir ya, sudah menimbang. Mama, langsung to the point aja, mama ngomong apa, aku gak ngerti. After papa and mama discuss tonight, and we are decide. Aduh, papa. Bisa gak sih pakai bahasa Indonesia aja? Begini, mama sama papa sudah setuju bahwa Renata boleh ke Bangkok. Something wrong? Jadi, papa sama mama bolehin Renata ke Bangkok? Yes. Tapi dengan satu syarat. Apa tuh? Ini apaan? Atau jangan-jangan selama ini cinta sejati kamu aku ya? Idi, amit-amit deh, Queen. Udahlah, gue lagi males masalah cinta. Apalagi soal cewek-cewekan deh, ntar aja itu. Iya, ntar-ntaran aja. Karena aku tahu yang ada di pikiran kamu itu kan selalu aku. Aku yang selalu ada di pikiran kamu. Queen, lu itu satu-satunya montir gue yang paling handal. Tapi lu juga satu-satunya montir gue yang paling feminim. Yang paling sensi dan paling ribet kayak perempuan lagi datang bulan. Tau gak lu? Don Glenn juga satu-satunya pembalap yang selalu juara, gak pernah kalah. Dan juga satu-satunya pembalap yang gak punya pacar. Dasar lo. Nanti kalau ke Bangkok harus ditemanin sama
anggota keluarga dan harus laki-laki. Biar ada yang jagain. Maksudnya mama, Renata kebangku sama papa? No, no. Papa very busy. Dan pula papa sudah sering ke Bangkok. Jadi papa sudah boring dengan Bangkok. Tapi papa belum boring dengan Malaysia. Jadi papa akan pergi ke Malaysia. Jadi, dia pergi dengan siapa, Ma? Bejo! Bejo! Yes, Bejo. Bambang, Joni, Supadiatmo. Bejo yang aneh. Papa sudah mengatur semuanya. Dan kamu bisa ketemu Bejo langsung di airport. Don Glenn, pokoknya aku jamin kamu di sana pasti bakalan dapet cewek. Cewek doang? Enggak deh. Sekarang ini gue lagi malas deket sama cewek. Lo tau sendiri, cewek yang deket sama gue gak pernah ada yang tulus. Semua pasti ada maunya. Itu! Makanya aku gak suka sama cewek. Oke deh, gue ikut. Hitung-hitung gue ngasih hadiah buat lo, karena lo udah jadi montir gue yang paling hebat. Puas lo? Nah, gitu dong. Berarti kita berlibur ke Bangkok. Bangkok, Bangkok. Asik. Udah, gak usah lebay, gue batalin nih. Ih, jangan dong. Don Ken. Apa? Ada yang harus kamu lihat. Aduh, hebat lu ya. Belum dikasih izin udah siap-siapin barang begini. Tak terhitung berapa kali sehari menanti kabar kamu kekasih. Tak terhitung berapa kali ku mimpi. Don Glenn, Don Glenn duduk duluan ya. Aku mau nelfon penghubung aku yang ada di sini. Terus jangan lupa pesenin aku pecel lele, tempe gembos sama soto. Apaan sih? Emangnya di sini warung tenda soto Lamongan apa? Oh iya, kita lagi ada di Bangkok ya. Aku lupa. Tapi ada tahu kayak gituan di sini. Tahu ah. Aku telepon dulu ya. Iya. Awas, jangan lama-lama. Ih, mulai posesif. Ini. Kebiasaan nih anak. Halo. Yes. I'm in Bangkok. Yeah, only me and Don Glenn. Don't belong, okay? Don't belong. Yes. No. Aduh, maaf. My God, nggak tahu apa gue lagi ngubungin penghubung gue yang ada di sini. Maaf. Jalannya lihat-lihat dong. Jangan sembarangan aja, main tabrak aja gue lagi telepon. Dikirain tembok apa? Dasar. Mata kali butanya. Itu kali matanya kali. Ya maaf kak, mbak, mas. Aku tadi dari sana bikin video. OMG Biji. Kenapa sih? Udah jauh-jauh ke Bangkok yang nabrak gue orang Indonesia juga. Mana ngomongnya medok lagi. Hitam, jelek. Lo harus tanggung jawab. Ya, mas. Saya tanggung jawab. Mas. Lo panggil gue mas. Sembarangan aja, emang gue tukang bakso apa dipanggil mas? Lihat dong dandanan gue, panggil gue kakak Queen. Ya, kakak Queen. Bagus, sekarang lo harus tanggung jawab, jangan kemana-mana. Hey. Don Glenn. Ini apa sih? Sana. Lama banget, katanya mau nelfon doang. Pasti gue ada yang cowok-cowok dulu kan? Ngaku. Ih, bukan, Don Glenn. Tolongin aku. Tuh, nih orangnya nih. Jadi lo yang ngerusakin HP-nya si Queen? Iya, Kak. Tapi aku minta maaf, Kak. Tadi gak sengaja, Kak. Iya, minta maaf, Kak. Enak aja. Gak bisa dimaafin. Gue pengen lo diadilin.
dihukum gantung, disuntik mati sampai mati. Usah lebay deh perkara begini doang. Abisan, dia nyebelin banget. Merusakin HP. Jok. Lah, Renata. Kok belum milih restoran sih? Aku udah lapar banget nih. Ini loh, aku tadi ngerusakin HP-nya Kak Queen, tapi aku bisa benerin kok. Udah. Bisa benerin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lagian, cuma handphone doang. Yang jadi masalah, kita itu jadi gak bisa ngubungin penghubung kita yang ada di sini. Karena semua akomodasi kita udah tanggung sama dia. So, sekarang kita terlantar di sini deh. Ribet banget sih. Nomor teleponnya kan disimpan di SIM card. Ntar juga tinggal telepon lagi bisa. Don Glenn, nomor teleponnya kesimpan di memori telepon, bukan di memori kartu. You know? Ah, yaudah, gini aja. Sambil nungguin handphone yang dibetulin sama Bejo, kalian nginepnya di hotel kami aja. Aku udah booking dua kamar kok. Satu buat aku, satu lagi tadi buat Bejo. Cuman gak apa-apa, kalian tidur di kamarnya Bejo aja. Loh, Seta, terus aku tidur di mana? Sama aku lah, kan ada sofa. Oke. Kita ikut sama kalian. Sampai HP gue bener. Deal. Oke, yaudah. Sekarang kita makannya berarti di hotel aja. Yuk. Makasih sebelumnya, tapi kita belum kenalan. Gue Glenn. Renata. Yuk. Yuk. Aku Bejo Kak Queen. I don't care. Don Glenn, ini apa sih? Masa mirip sama Jatinegara? Kalau nggak Tanah Abang? Ya beda lah. Ih, beda sama tahu. Beda, kalau di sini kan kita turis, kalau di sana kan kita lokal. Iya, ini di luar negeri, di Bangkok. Yo, ayo kita film ini ya, lo. Wih, Gusti, gemeti rek. Waduh, waduh, kamarku di Malang aja nggak ada setengahnya ini. Hei Renata, pasti kamar kamu juga kalah gede sama ini ya. Wih, ini gemeti banget rek. Wuih, si Bigi, wah api loh nah. Apa ini? Oh lemari gitu, wah api rek. Ini apa ini ya? Ini cocok ini, mandi. Si Bigi, Rek. Hai, Ma. Iya, aku baru aja nih nyampe hotel. Keren banget hotelnya. Perjalanan lancar, gak ada delay lagi. Bejo. Waduh, si Bigi sobat gerik ya. Wah, aduh, Rek. Wah, nyari ya. Si. Loh. Mau ngomong sama Bejo? Iya, bentar aku panggilin ya. Bejo! Sini! Lagi ngapain? Ini aku mau mandi, tapi... Tapi apa? Astaga! Ini loh, aku mau mandi. Tapi kok nggak ada gayungnya ya? Lah terus aku mandinya gimana? Bejo, itu namanya bathtub. Kamu mandinya berendam di situ, nggak pakai gayung. Oh, tadi nyemplung langsung ya? Iya. Gayung. Nih, Mama mau ngomong. Oh, Budi. Budi, oke. Bentar. Awas. Halo? Budi. Oh, oke, Budi. Oh, sudah sampai Bangkok ini, Budi. Oh, KB aman terkendali, Budi. Iya. Langge nih, aku nge. Nge. Nge, Budi. Gimana sama, Budi? Chris, aku di sini. Aku udah deket sama kamu. Tinggal selangkah, aku bisa kasih surprise buat kamu. Bangkok. Mundur-mundur cantik, maju-mundur cantik. Ah, ini bakal jadi liburan yang menyenangkan. Hotel mewah, udah like princess.
Abis ini mandi, terus langsung deh bobo. Besok! Apa cepul? Apa sih? Ih, Don Glenn! Ngagetin aja. Kok bisa keluar dari sini sih? Ngapain di dalam lemari? Ya orang ada connecting door-nya dari kamar mandi. Amazing! Ini ngapain pakai anduk doang? Ayo dong, kita kan mau cari info tempat-tempat yang indah, romantis, mistis, dan apa tuh yang lu bilang? Eksotis. Iya, itu. Gak usah pegang-pegang. Ah, Don Glenn, kita ini baru nyampe. Aku masih capek, masih lelah. Jadi aku mau istirahat dulu. Aku mau mandi, terus bobo. Kurang, di pesawat udah tidur. Perjalanan kesini tidur, sekarang mau tidur lagi. Udah ayo, jangan malas, buruan. Wah, keren ya. Akhirnya bisa begini. I'm not dreaming kan? Aduh, I'm not dreaming kan ini ya? I'm not dreaming ini. Keren banget. Enggak, enggak. Kamu lihat gak sih di sini tuh ramai, jangan malu-malu. Jangan ya. Bagus ini, katanya. Queen, ini benar pesanan lo semua yang pesan? Iya. Ini apa yang pesan? Salah apa pesannya banyak begini? Aku bingung tadi pas lihat di menunya tulisannya aneh gitu. Aku asal tunjuk aja. Asam pedas, kuah pempek. Kita makan lah. Wah. Udah kelaparan, makan banyak banget. Duduk, bareng makan sama kita yuk. Ini mah bukan buat orang kelaparan biasa, kalau porsi gajah hamil mah harus banyak. Ini punya lu kan? Ih, dikasih ke aku. Aku duduk ya, Kak Queen. Iya, duduk. Jok, silakan. Makasih, Kak. Campung sawah. Mana HP gue, udah bener belum? Tuan. Apaan sih? Udah biarin aja deh. Belum benar juga. Nganu Kak Queen, kalau di kampung pasti udah aku benerin. Soalnya aku punya perlengkapannya. Kan di sini kan enggak ada perlengkapannya. Wah. Kalau masih enggak benar juga, aku ketok palanya. Masih enggak benar juga, aku tusuk. Kalau masih nggak bener juga nih, lihat ya. Nih. Potong anunya. Cus. By the way, sebenarnya kalian ke Bangkok mau ngapain? Kalau gue ke Bangkok karena menang hadiah dari balapan. Gue suka balapan dan Queen ini salah satu montir gue yang paling handal. Oh ya? Lo sendiri ngapain ke Bangkok? Kalau aku sih mau ke... Bentar, nyokap telepon. Bentar ya? Iya. Renata pergi. Duduk. Mau dipotong anunya? Oke, Kak. Loh, gak kena. Halo, Ma. Oh iya, aku lagi makan malam nih. Hai, Glenn. Hai. Don Glenn. Ngagetin aja lo. Abisan, kamu kenapa sih? Senyum-senyum sambil merem gitu. Kesambet setan Bangkok ya? Enggak. Gue tadi lagi mikirin itu tempat-tempat yang romantis, eksotis, dan mistis yang kayak lo bilang itu. Aku gak percaya. Yaudah, balik kamar ya. Hah? Besok aja kita cari info-infonya. Udah, yaudah kemalaman juga. Jo, tolong bilangin sama Renata,
gue sama Queen duluan ke kamar ya. Siap, Kak, siap. Ya. Capung sawah. Podong. Potong. Iya, Kak Queen. Siap, siap. Do you know why I called you? Please, you know. Yes, sir. Katanya saya akan ditugaskan ke luar kota. Tepatnya itu kilang minyak lepas pantai utara. Oke. Saya ingin kamu itu melihat eksplorasi di sana. Nggak usah lama-lama lah, 3 hari aja. Kamu buat laporan dan sampaikan ke saya. Kapan sama berangkat? Today. Any problem? Anggap sama sekali. Bagus. Kalau begitu, kamu siapkan segala sesuatunya. Beberapa saat lagi akan ada heli yang berangkat ke sana. Perlu saya kasih tahu sama kamu bahwa telekomunikasi di sana itu tidak bekerja dengan baik. Jadi kamu tidak bisa menghubungi kami dan kami juga tidak akan bisa menghubungi kamu selama 3 hari. Tidak masalah. Good. Selamat bekerja. Thank you. Jadi, kapan kamu bikin kejutan buat si Chris? Ini aku lagi ngecek status Facebook dia, biar aku tahu dia lagi di mana, lagi ngapain, sama siapa. Kok nggak langsung ditelepon aja sih? Biar cepet dan gampang. Yeay, itu mah namanya bukan kejutan. Nah, terus, status Facebooknya dia sekarang apa? Nah, ini dia nih baru update status. Di sini, lihat. Ini ya? Dapat tugas ke kilang minyak lepas pantai utara. No communication for full 3 days. Loh, gimana sih? Mau dikasih kejutan kok tambah pergi ke kilang minyak lepas pantai? No communication for full 3 days itu artinya apa sih? Artinya, di kilang minyak itu nggak ada fasilitas komunikasi. Ya udah, mumpung dia belum berangkat, buruan telepon, bilang kamu sudah di Bangkok. Enggak mau ah. Bukan kejutan kayak gitu yang aku mau. Udah, biarin aja dia pergi dulu. Nanti pas dia udah balik, baru dia aku kasih surprise. Seta. Terus, 3 hari ini kita kemana? Hello, ya jalan-jalan lah. Kita tuh lagi ada di Bangkok. Oh iya. Naik gajah! Oh iya! Naik gajah! Oh yes! Naik gajah! Aduh. Kenapa? Kok begini ya? Kenapa sih? Aduh, bentar mules. Aduh. Bentar ya. Aduh. Banyakan gajah sih. Jo, lagi ngapain sih? Aku lagi babs! Airnya kan mati, Jo. Belum dibenerin. Tadi aku udah panggil petugasnya tapi belum datang. Jo, ayo dong. Ntar aja foto-fotonya. Iya. Ayo. Hai. Capung sawah. Mana HP gue? Udah bener belum? Waduh. Nggak usah teriak-teriak gitu, ah. Nggak enak banyak orang. Aku udah coba benerin, Kak, tapi belum selesai. Udah, gak apa-apa kok, Jo. Kalian berdua mau jalan-jalan. Soalnya bosen di hotel terus. Kalian mau ikut? Kebetulan gue sama Queen lagi ada mau jalan-jalan. Tawaran menarik tuh. Glenn, seru tahu kalau jalannya rame-rame. Glenn. Tapi lo inget, harus tetap benerin HP gue. Oh, siap, Kak. Oke. Udah ya berangkat? Soal ini, transportasinya biar gue yang tanggung ya, biar adil. Iya, gampang. Yuk. Saat terbangun, kamu sebelum terlelap. Kamu tak pernah terlalu. Nah, ini kalau Indonesia gak ada ini. Suaramu. Itu. Ha?
Foto. Oh my god, mata pakai gede banget. Foto ya, ha? Oke. Wah, kakuin. Tinggi banget ya. Ini kalau mau ke bulan, tinggal sekali loncat aja ini. Tinggi banget ya. Ini, kalau aku klik emasnya, bisa nggak ya? Buat mas kawin aku sama mas Dodi. Ini nggak seru, nggak keren kalau kita nggak foto selfie. Foto selfie dulu ya, oke? Okay? Foto selfie. Aku tak sabar melangkah untuk bertemu kamu. Oh, tinggi banget ya. Kenapa sih? Capung sawah. Lu tuh ya, gak ngerti perasaan gue, atau emang pura-pura gak ngerti perasaan gue? Ya, maksudnya apa sih Kak Queen? Kan aku juga gak ngerti. Lu tuh beneran gak ngerti? Atau pura-pura gak ngerti sih? Ya gak ngerti Kak Queen. Lu sadar gak? Dari tadi, lu asik sama HP lu. Sementara gue, HP gue rusak. Sedih gue bejo. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, meli. Ini tempat ibadah. Oh iya. Cantik ya. Kamu sebelum terlelap. Kamu. Oke, satu, dua. Ya. Kita pergi tuh. Iya. Lihat mata lampu yang memeluk. Kakin, sakit dia tuh. Kali ini. Eh, capung sawah. Apaan sih lu di sini? Hah? Ini lo Kak Queen. Ini mirip sampean. enak aja. Itu mirip lo waktu kecil botak pakai sarung main kuda lumping-lumpingan. Dasar bocah kampung. Udah yuk pulang ah. Ya bentar. Keren banget nih. Nah, ini juga harus foto nih. Don Glenn, wow. Ini baru keren. Don Glenn. Mau lihat enggak hasilnya? Nih, lihat nih. Don Glenn. Kalau cuman kayak gini sih, banyak di Indonesia. Ah. Ya lo, lagian aku juga ini udah gerah banget, panas. Pengen ke tempat dingin? Boleh. Alah, palingan cuman diajak ke dalam mall, terus makan es krim doang. Basi. Yang penting tempat dingin kan? Udah, yuk. Dingin. Iya, apaan sih? Don Glenn, kalau kayak gini sih, bukan cuma adem, tapi dingin. Iya loh, aku sampai menggigil. Rasain, lagian sosonan tangin sih. Enak kan? Terus habis ini kita mau kemana lagi? Mau kemana, Ren? Aku sih sebenarnya kepengen ke Watrimit. Miramen. Itu tempat apaan sih? Aku pernah dengar, katanya kalau kita ke sana, terus kita berdoa dan minta dengan sungguh-sungguh supaya dikasih pasangan sejati, kita bakal dapetin. Ah,
Ya udah, kita kesana aja yuk, yuk. Jangan sekarang. Seharusnya kita kesana itu pas hari Peng atau Festival Lentera. Jadi kita terbangin lentera yang akan membawa doa-doa dan permintaan kita supaya terkabul. Udah sana ganti baju. Iya, ganti baju sana. Aku nggak mau ganti baju dulu. Main ya. Lagi? Enggak. Halo, 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 halo. Apa sih, Jok? Bikin video dulu ini loh. Halo teman-teman, aku sudah jalan-jalan keliling kota Bangkok. Nah, pokoknya kalau kalian nanti mau ke kota Bangkok ini, kalian harus santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Nah, apa sih? Jangan kayak alay deh, bikin jijai, kebajai, kucai. Kamu ini gimana sih Kak Queen? Kan aku lagi bikin video tutorial buat orang-orang Indonesia yang nantinya mau pergi ke Bangkok. Iya, tapi jangan norak dong, dasar kampungin. Kampungin? Kampungan, Nak? Ah, ngaku kan, ngaku. Enggak, sesama norak kok nggak akur. Yang damai aja kenapa sih? Sel tahu. Gini aja, mending sekarang kita lanjutin jalan-jalan. Pasti pada belum puas kan? Sita. Naik aja. Tuh kan, noraknya keluar lagi. Yaudah, kita berangkat yuk. Sekarang yuk. Yes. Aku kira hari ini kamu ada tugas sekiran minyak lepas pantai. Ya, seharusnya begitu. Just now, the boss called up and cancelled it. I think that business is being handled by someone else now. Jadi hari ini kamu libur kantor? Hari ini I bebas. We can hang out together. Riz, kapan rencananya kamu mau pulang ke Indonesia? Angga tahu. I've just joined this job and I can't ask for a leave now, right? Kamu punya pacar ya di sana? Dari mana kamu tahu? Facebook. Ah, you kepo. Yeah, her name is Renata. She's studying in Jakarta. You love her? Of course. Maksud aku, kamu kan tinggal di sini dan dia tinggal di sana. Apa itu nantinya nggak jadi masalah buat kamu? Ya, yeah. I do think about that sometimes. What? Renata? Mamaya. What is she talking about? She's asking me whether I've taken Renata for a walk. Renata in here? Uh-huh. Mother is telling that she's in Ambassador Hotel. Why didn't she call me? Ini aku foto di sini. Bagus tahu. Lihat ya kan? Kamu fotoin aku ya. Oke. Dan kelihatan. Ih, payah. Sama aja kayak di Jakarta, macet, polusi. Don Glenn, tahu nggak? Tadi aku pas sarapan itu ya, nambah 4 kali. 4 kali. Buset. Itu karena aku jet lag kali ya. Hah? Jet lag? Iya. Di sini sama di Jakarta tuh waktunya sama. Dari mana sih lu jet lag? Berarti aku kelaperan dong. Aku bingung deh. Kenapa? Kenapa di sini sama di Jakarta waktunya sama ya? Sedangkan kalau misalnya di Singapura sama Malaysia beda. Coba. Nah, itu Don Glenn. Itu karena Singapura adanya di atas Aceh. Ini Aceh, ini Singapura. Makanya waktunya beda 1 jam.
Tapi kan Thailand lebih jauh di atasnya lagi. Nah kalau Thailand itu, karena dia ikan pas bikin zona waktu, set ada Thailand di sini. Ya belok, set. Jadi dia Thailandnya sama-sama kita. Pinter ya? Ngaco lo. Eh mama, donjen ah. Eh Jo, jalan lagi yuk. Jalan lagi. Jalan yuk. Capung sawah. Kenapa sih? Lihat, ada kaktus segede gitu. Ayuh, aku mau kalau ada kaktus segede gitu. Kaktus segede gitu? Ya mampus Kak Queen. Ih, gak mampus dong, tapi endes. Sampai aja ganggu aja. Bentar, aku mau bikin video. Halo teman-teman, nah sekarang aku sudah keliling seperempat kota Bangkok. Tapi teman-teman, aku ini keinginanku untuk kenaik gajah Bangkok masih belum tercapai. Cong. Ih, capung sawah. Kenapa sih? Dari kemarin pengen naik gajah mulu. Ya kan, aku pengen kasih Bangkok sini tuh loh Kak Queen. Tapi kan naik gajah itu bisa di Indonesia. Loh, sampean ini gimana Kak Queen? Kas Bangkok itu besar-besar. Coba ada jambu Bangkok, wuh besar ya. Durian Bangkok, wuh besar. Gajah Bangkok, ya pasti besar. Dan juga mudah-mudahan aku di sini bisa dapat cewek Bangkok. Pasti bisa juga. Ih, mana mau? Ya kan, juga enak besar-besar. Gajahnya besar juga, enak. Tapi kan gajah di Indonesia juga gede. Ah, Kak, gedean gajah Bangkok. Yang namanya gajah kan pasti gede. Bagus bagus yang fotonya ya. Iya. Itu gue juga keren. Iya dong. Jo. Kenapa? Bentar deh. Berarti di sini namanya Gajah Bangkok ya? Duh. Ya iya, kan sekarang kita ada di Bangkok, Kak Queen. Ah, kalau di Amerika namanya gajah apa? Ya enggak tahu, Kak Queen lah. Sampean tanya aku lah. Aku tanya siapa? Sampean ini ada-ada aja, Kak Queen. Eh, Jo, tungguin aku. Ayo cepetan. Rina. Tinggalin sih. Harus bayar dulu. Hati-hati lo. Kamu jangan terlalu deket sama si Don Glenn. Emangnya kenapa? Lo kan kamu tujuannya kesini buat ketemu sama pacar kamu, si Chris. Tapi kan Chrisnya gak ada. Nah terus, kalau si Chris nggak ada, kamu bisa jalan-jalan sama laki-laki lain, gitu. Apaan sih mulai bawel deh? Loh, hey. Aku tuh di sini buat ngejagain kamu, Renata. Kalau sampai kamu kenapa-napa, aku yang tanggung jawab. Bisa diem nggak sih kamu? Ini gimana sih? Kasih tahu kok tambah suruh diem. Eh, sekali lagi kamu ngomong, kamu aku usir keluar ya. Serius? Hmm. Kamu ngusir aku? Hmm. Kalau sampai aku bilang ke Pakde dan Bude, kamu yang bakal kena marah. Dan kamu... Aduh, udah deh. Mending tuh kamu ngomong ya sama toksis kamu, kek. Oke, oke. Sama okay. Kamu, kek. Apaan sih? Katanya suruh berbicara... Enggak. Aku belum selesai ngomong. Apaan nih? Kamu ngomongnya di luar. Aduh, Renata. Aduh, gimana sih? Aduh. Renata? Renata? Jatuh cinta berjuta rasanya. Don Glenn yang lagi jatuh cinta. Aku juga pernah Don Glenn ngerasin jatuh cinta sama Mas Dodi. Dia orangnya bewokan. Siapa yang jatuh cinta? Don Glenn, aku kenal kamu udah lama banget. Aku tahu kalau kamu lagi bete. Aku tahu juga kalau kamu lagi sakit perut. Dan aku tahu kalau kamu lagi... Ih, bawel lu ah! Sorry, ih, Don Glenn, ih!
Aku tahu, aku ngerti kamu lagi mikirin Renata, ya kan? Enggak. Ngapain mikirin Renata? Gue lagi malas aja, gue lagi pengen istirahat. Ih, benar. Kamu gak suka sama Renata. Ya udah buat aku aja. Aku kan setengah dewa. Setengahnya lagi, Dewi. Lu itu kenapa sih? Dari tadi ngebahas Renata terus, Renata terus. Gue sama dia juga baru kenal kali, ngapain dipikirin? Ih, Glenn, jangan marah dong. Nanti handsome-nya hilang. Ih, bawel banget nih orang, dari tadi ganggu mulu. Don Glenn, siapa tahu dia itu soulmate lo. Ya kan? Tuh, mendekat. Mendekat artinya iya. Aku ini teman baik kamu dan udah lama banget kenal, ya kan? Ih, tau banget. Don Glenn. Kok gue jadi kepikiran ya? Ternyata balapan itu jauh lebih gampang daripada jatuh cinta. Adrenalin naik hanya pada saat start. Sedangkan jatuh cinta, seperti balapan yang gak pernah ada garis finishnya. Diusir sama temannya sendiri, buaya buntung. Cepung sawah, sembarangan aja manggil gua buaya buntung. Gua ini Princess Syahrini. Lihat, Princess kok kayak Anoman. Gih. Terus, lu sendiri ngapain di luar situ? Ya sama, aku juga diusir sama si Renata. Diusir? Diusir juga sama temennya. Tapi sorry, cara ngusirnya level kita beda. Kalau lu kan diusirnya pasti dijorokin terus kubrik. Kalau gue enggak dong. Nih, cantik, mundur mundur cantik, cantik pasti keluar. Terpesona. Mungkin laki-laki itu yang menjadi alasan Renata did not tell me. Sawah bangun, ngapain tidur di paha aku sih? Ih, ya ampun, pakai ngiler lagi. Ih, Cabang Sawah, tau gak sih ini harga celananya mahal, 8 juta dibeliin sama Mas Dodi. Ih, mana banyak banget lagi, ini ngiler apa ngompol? Ya masa ngompol dari mulut Kak Queen? Bau. Wah, udah terang. Jam berapa nih sekarang? Jam berapa? Gak bisa pake juga lo. Don Glenn. Don Glenn. Aduh, masa tega sih aku ditinggalin di luar, suruh tidur di luar sama Capung Sawah. Don Glenn. Kok kebuka pintunya? Pasti gak dikunci dari semalam. Don Glenn. Don, lo dimana sih?
lagi mandi ya? Enggak ada. Glenn? Enggak ada juga. Pasti dia mau ngagetin. Tada! Enggak kaget, enggak kaget. Glenn! Glenn di mana? Cepung sawah. Cepung sawah Glenn di mana? Aduh. Ah, gimana sih ini? Burung dara. Burung dara. Apa sih? Kenapa sih? Glenn hilang. Hilang. Halo, mana aja sih? Kok pergi nggak bilang-bilang? Ya orang mau nonton, masa nggak boleh? Ya tapi aku kan khawatir. Ih, capek. Capung sawah. Apa sih? Mau ngapain lo duduk di sampingnya Don Glenn? Capek. Oh, burung dara. Duduk sini. Duduk samping Don Glenn dong. Jok, mau foto gajah nggak ada di sana tuh? Ada. Ada. Gajah yang belalai begitu. Ada banyak. Ayo, yuk, 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 yuk. Yuk. Ya. Cek ombak dulu ya. Sip. Sini aja nih posisinya pas. Gua cari yang lucu. Kok enggak ada yang lucu? Capung sawah, jangan kayak gitu jogetnya. Ini di Bangkok, Thailand, joget kok kayak gitu, begini-begini. Kalau gue di atas, gue bisa begini-begini juga. Pasti abis ini, dan keluar lagi nih. Perempuan, laki dong, seperempuan, gak oke, gak oke. Dapet dia. Bentar ya, tak pasang pengaman dulu ya. Ada baling-baling helikopternya. Sebenarnya kenapa sih?
Kamu tadi pagi pergi gak bilang-bilang? Gak apa-apa. Cuma pengen ngetes aja. Sebenarnya kalian tuh peduli gak sih sama aku? Bohong. Aku tahu. Kau pasti lagi ada masalah kan? Udah, cerita aja. Aku siap kok jadi tempat curhat kamu. Loh, itu kan si Chris. Chris, bener gak ya? Usha, bener, itu si Chris. Siapa Chris? Pacarnya Renata. Renata punya pacar di Bangkok. Masalahku adalah apa? Aku jatuh cinta sama orang yang salah. Oh ya? Siapa? Queen? Gak mungkin lah, aku masih normal kok. sorry. Aku kirain kamu suka sama kamu. Ngapain dia jauh-jauh datang ke sini? Dia mau nemuin pacarnya. Terus kenapa nggak langsung ketemuan aja? Kemarin itu Renata mau bikin kejutan buat pacarnya. Tapi kalau gini, Renata bakal yang terkejut. Duh, masih tahu gak ya? Apanya? Kasih tahu aja deh. Enggak. Kasih tahu. Aduh, kok enggak sih? Kan aku enggak mau Renata lihat pacarnya jalan sama cewek lain. Ya udah, enggak usah dikasih tahu. Kita pura-pura aja enggak tahu. Tapi kan Renata jauh-jauh datang ke sini itu mau ketemu sama pacarnya. Kasih tahu aja. Udah sana. Enggak. Kasih tahu, Kas. Aduh, enggak. Kok pelin-pelan banget sih? Aku tuh bingung, Kak Queen. Aku tuh bingung. Ntar keburu Renata kesini. Jo, cepetan. Bentar, aku kasih tahu, enggak? Aduh, ntar kalau keburu kesini, Renatanya. Aduh, Kak Queen. Ya ampun. Aduh. Ngapain sih? Andoni. Ayak. Oke, yuk. Udah, kira. Jangan sampai ketemukan, please. Chris. Fix. Don't. Hey, sama cewek sopan sedikit dong. Punya etika kan lo? You jangan coba ajarin. Aye etika. If you sendiri, korang ajar sama aye. Apa maksud lo? Jangan pura-pura bodoh. Aye tahu. You mau curi my girlfriend. Chris, what are you talking about? Aku datang ke sini itu untuk ketemu sama kamu. So why didn't you call me? Because I wanted to give you a surprise. Surprise? It is sudah you, Laku Khan ke maren. Barduati Hotel. I was so shocked. And now I'm angry. That I can explain. Aku datang ke sini itu ketemu sama dia. Never mind. You know what? Now I don't care about you. Seutuhnya cintamu, meskipun
sampai selamanya. Kau takkan pernah mengerti. Terlalukah bila ku benci dirimu? Sadarkah kau menghancurkan ku? Jangan nangis lagi. Cara aku ikutan nangis loh. Cerita cinta kita. Kau anggap apa semua yang kau beri. Jadi ikutan nangis. Karena hatiku sebutnya cintaimu. Meskipun sampai selama Mafia, could not enjoy in the club. It's okay, Chris. I understand. Sorry, aku haus nih. Haus ya? Wait, I'll get something to drink. I'm so tired. Can I stay in here? Renata? Ren? Enggak ada orang. Ren? Renata? Mana? Ren? Loh. Wah. Ren? Renata? Kok tambah nyari di bawah kolong kasur? Koplak aku ini, Rek. Renata kemana ya? Ren? Ini yang bikin Renata hilang. Dan juga ini pasti gara-gara si Don Glenn. Lama banget sih dia keluarnya. Ah.
Ih, tinggi. Justan. Kok salah? Ntar kalau salah gimana coba? Chris. Ngapain kalian di sini? I'm Glenn and this is Quinn. Dari mana you tahu I tinggal sini? From your Facebook. Ah, Facebook. Anyways. Wait. I came here, I wanna explain everything. There's no need to that. I need to go to work. But please, please don't go. Huh? Please. Okay. You have 5 minutes. Glenn! Waduh, Rek, Kak Queen! Renata hilang! Glenn! Kak Queen! Maaf, sir! Sorry, sir! Mereka berdua kemana ya? Kok kamarnya udah ditempatin orang lain? Alah, gak penting. Yang penting Renata harus ditemukan. Sir, what's going on, sir? Ibu yang tangkap. Hah, ya? Titik yang gini, sir. Aduh, gak paham. Ada Inggris. There's a woman. Woman? Ya, woman. Trying to jump. Jump. Rooftop. Woman, perempuan. Woman trying to jump. Jump. Rooftop. Bunuh diri. Renata. Renata! Tangguh, Renata! So I was right then. Renata Salinku, some are you. No. Dia tolak aku waktu aku nyatain cinta sama dia. Dan dia bilang kalau dia udah punya pacar. Yeah, you. You want me to believe in what you're saying? Someone I even don't know. Percayalah, Don Glenn itu bukan orang yang suka bohong. Aku sayang sama Renata. Tapi aku gak mau dia menderita karena itu. Renata cinta banget sama kamu, Chris. Tapi dengan tuduhan kamu tadi malam, dia sedih dan dia kecewa banget. Sorry, Pak. Yang aku dengar dari Bejo sih, katanya dia mau ngasih surprise buat kamu. Tapi aku nggak tahu deh, kenapa jadi batal. Bejo. Tapi kau boleh berhenti. Renata harus diselamatkan. Siapa nih ya? Halo? Halo, Jo. Itu aku, Chris. Mas Chris! Renata, Mas Chris! Pak Jo? Susan! Jump! Jump, Mas Chris! Say it once again. Bunuh diri! Renata mau bunuh diri! What? Halo? Okay. I'll be there right now. Kenapa Renata? Renata mau bunuh diri. Renata mau bunuh diri. Aduh, kalau ketabrak kereta, seret, medret. Aduh, bisa gepeng. Aduh, gimana dok, Chris? Selamatin, please. Please, oh my God. Chris, where are you going? I ada urusan sebentar. Please look after my apartment, I haven't logged it. Kalian tungguin. Come on, man!
bunuh diri lah. Terus aku harus bilang apa sama Dedah Bude? Pasti mereka marah. Bisa-bisa aku yang dibunuh sama mereka, Renata. Kalau sampai kamu bunuh diri. Tenggen, pelan-pelan dong. Tenggen. Wow. Lebih baik aku ikut saja di sini bunuh diri sama kamu daripada nanti aku pulang ke Jakarta gagal menjaga kamu, Renata. Kan lemah dong, Glenn. Oh my God, Renata. No. Oh no. Renata, ada Don Glenn, wey. Renata, Don. Mana Renata? Berisik. Kunci, jangan berisik. Renata bukan Renata yang mau bunuh diri. Tapi cewek itu. So you're telling me that you want to commit suicide because your boyfriend broke up with you? You don't know how hard it is, right? To be cheated on. You know what? I came far away here to give a surprise to my boyfriend. And you know what I get? He left me with another woman. Tell me about it. You may not believe this, but I had just gone through the same thing. And I can totally relate to the pain. On the first day I got here, I stalked my boyfriend's Facebook status to know what he's up to, his whereabouts. I plan on coming to see him at the most unexpected time, so he'd be surprised. But his status said that he had to leave out of town for a business trip for 3 days. At first, I was very disappointed. But what was more shocking to me was that on my second day, I saw him with another girl. I was supposed to be very angry at him. Because apparently he was trying to cover up his own affairs. And it really hurts. That's a very sad story. But I don't believe in you. You must have been creating all of those stories, right? You have to believe her. Who are you? Aduh. Don Glenn. Aduh. Kalau ini sebenarnya capek, Queen-nya tahu. Ih, sebel deh ditinggalin gini. Why should I believe in you? I'm the guy who broke her heart. And you know what? She deserved it. She was seeing some other guy, right there. Oh, so you were the one who's cheating. And how dare you? Giving me an advice? And you're turning on the stories as you were the victim? You know what? You deserve to get how you're feeling right now.
And one more thing. You have no rights in giving me any advice or any words of yours. I've never cheated on you. I came all the way here for Shinata, Shinata. I know. You did not have an affair with Glenn. Glenn told me everything. Tapi kenapa kamu bilang aku selingkuh sama Glenn? Siangku, I said all that so that that girl does not do the suicide. And it worked, right? Kamu jahat, jahat. Selamat ya. Kalian berdua udah bikin cewek itu batal untuk bunuh diri. Sorry, the show is over. Please go back to your room. Kenapa sih? Ah, syarap. Segala cuma gara-gara masalah sepele. Ah, udah, lelet. Dasar ular keket. Saat ini ku gak jadi bunuh diri. Oh, yes. Menjalin hubungan di zaman teknologi sekarang ini semakin rumit. Ketika percakapan diganti dengan pesan singkat, pertengkaran diganti dengan percakapan telepon, dan mengungkapkan perasaan hanya tinggal update status. Jadi ini yang namanya What I Mean. Tempat yang Renata bilang, kalau kita sungguh-sungguh mencari pasangan sejati kita, maka kita akan ditunjukkan siapa dia. Tapi sorry, gue gak pernah percaya hal-hal kayak gitu. Hai. Hai. Don Glenn. Nabila. Check-in Bangkok berakhir membahagiakan untuk kami semua. Renata kembali dengan Krishna, dan gue tinggal lebih lama di Bangkok untuk PDKT dengan Nabila. Next, about my loyal friend Queen, alias Robby Sudarna. Dia sudah kembali ke jalan yang benar, dan dia sekarang pacaran sama cewek bule yang dia kenal sewaktu perjalanan pulang ke Jakarta. Dan sekarang, mereka sedang merencanakan untuk menikah di Bali. Oh ya, satu lagi, Bejo. Pada akhirnya, Bejo berhasil menggapai cita-citanya datang ke Bangkok. Excuse me, ma'am. Do you know the direction to the 11th village? Eleven Village, you know? Do you know the direction to the Eleven Village? Eleven Village. Eleven Village. Halo teman-teman, nah, ini aku kesempatan juga ini naik gajah Bangkok. Oh, kewede teman-teman. Tapi kalau di Malang itu juga ada sih gajah, tapi gak segede ini. Kalau di sini kan gede gede, di Malang itu kecil-kecil. Karena lokal gak suka aku ya, gak gede kayak gue. Siapa itu? Renata telepon. Halo, Ren? Ren, halo, aku naik gajah, Ren. Apa? Apa, Ren? Kau kayak aku nama gajah.